tapi blocking akan datang. Oh, bisa blocking. Atau tidak jelas dia tidak bisa blocking. Iya, menit panjang berbunyi sudah, pertandingan siap akan dimulai dan kembali ke lapangan dari mana? Apakah sentuhan yang baik melainkan Sani kembali di pick up? Babak kedua. Hanya Sani yang bergema lebih biasa. Apalagi Bansor sangat luar biasa. Itu lulut Bansor. Sani bergerak cepat. Siapa yang berhasil kena rus tidak akan gagal. Mampu diselamatkan tapi sayang karena luar dan penyusun menjadi 1-0. Hero Center betul-betul tidak mau kalah. Tidak ada kata mustahil, mereka siap mengejarnya. Di set yang kedua akan lolos atau tidak, karena Rio pun tidak ragu dengan pukulan keras yang masuk. Dan sedikit tidak berhasil, Arsenal bola 2-0. Soleh di belakang siap tampil lebih baik. Di depan tidak gagal Arsenal dan di belakang juga ada Dede. Itu dia mantul, mantap betul. 3-0. Ini kesempatan kembali bola bulat dimiliki Soleh. Karena Soleh seorang dari pemain mahal Hero Center, kita lihat. Masih dicoba dibukakan dengan baik. Ade dan Sadi. Kembali Arsip. Hebat banget Rio Gracius dengan overhead dimainkan Rio. Ruang tembak seorang Rio tidak ada. Orang pun yang mengalahkan, kita lihat. Angka bertambah 3-1. Masih Rio, kita lihat. Ada Soleh di sana. Luka. Banget mereka memainkan bola kuih ketek 4-1. Quicker dimainkan, dua insan kembali berjalan dengan baik, apalagi nomor 3 kesempatan untuk membalas. Dicobakan tahan Rio, masih ada Sadi, kita lihat. Hup. Jelas tidak mau kalah Rut. Apa lagi sana Rut? Apa lagi yang Rut? Rus gitu loh. 10 kali harus dibilang terus sampai mampus, kita lihat. Bagaimana, apakah bisa atau tidak? Semangatnya bukan main, serangan indah diperlukan anak-anak muara. Tapi ternyata Hero Center akan keluar. Kita lihat bagaimana seorang Arsi yang cukup mungil dengan rambut pirang akan siap mereka berjuang, karena akan berakit-rakit ke hulu, akan berenang ke tepian. Satu kesempatan umpan diberikan manis yang luar biasa, bukan main angka bertambah manis. Ayo kita tonton sama-sama Arsenal hebat bukan main. Apakah bisa atau tidak serangan super dimainkan Arsenal? Ini lagi-lagi serangan gagal. 5-4. Ayo kita lihat bagaimana dengan tiga gadis langsung beriringan menyaksikan jelas di tribun sebelah utara. Apalagi datangnya pukulan keras lain kanannya. Hero Center namun gagal dan kita gratis 6 atau 5 sama. Ini seorang Dio kembali. Di ujung servis sudah siap kembali menjalankan tugas dengan jam set akan keras. Tapi Soleh kasih umpan kepada Dedi. Di belakang ada Dio kembali dan spektakuler umpan diberikan seorang Sadi. Apakah masih salut dan kemelut? Saat kesempatan Rio kembali berjalan. Di sana mereka bermain chess. Tidak gagal sedikit umpan Sadi kecolongan. Aduh. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana salutnya antara Hero Center maupun Pemdes Muara Indah. Kita lihat bagaimana kembali ada overlapping dilakukan mereka dan jelas mereka bermain meledak bubuk. Anu sama. Kita tonton sama-sama seorang Rus dengan rambut diikat simpat banget, kita lihat. Padahal kalau pakai kerudung lebih baik. Bukan hanya diikat tapi kerudung lebih baik. Oh, bagaimana Bung? 7 melawan Anu. Akhirnya kesempatan lagi-lagi. Serangan indah diperlukan seorang. Nomor 18 kita lihat. Anak-anak Hero Center. Dengan penuh semangat giring bola. Tapi Dede tidak ragu dan Sondi kembali, kita lihat. Oh, jamnya berantara selalu tajamnya silet. 7-1. Kesempatan Sondi Mubarok. Karena jelas Sondi Mubarok adalah sosok seorang pemain rebutan. Di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahwa Sondi ada satu-satunya di Cirebon. Kembali muncul dengan serangan baliknya. Coba ditahan dengan baik di depan.
Soleh umpannya lucu. Namun sayang akhirnya ada tes di tangan seorang pemain-pemain hebat dan pun 87. Masih di belakang kita lihat. Seorang Soleh lagi-lagi akan muncul. Tapi blocking akan datang. Oh, bisa blocking. Atau tidak jelas dia tidak bisa blocking. Ini kesempatan Rio, kesempatan Sari, terus kita lihat bagaimana pukulan-pukulan mahanya dicoba ditahan dan ada Dedi sangat bahaya. Itu terjadi 2-1-2 dimenangkan langsung dengan baik anak kerasan center 98. Jelas mereka memperketat karena harga diri dipertahankan baik-baik. Dikatakan calon mundur haram tempat lamun kudu eleh calon sudah haram jenis siap maju. Apalagi dengan tegangnya bola pertama lucu banget. Oh, sayang sedikit tidak sempurnya penolong bola akhirnya. Dikatakan senjata makan tuan, pagar makan tanaman. 9-1. Masih bola bulat dimiliki Rio. Ini dia Rio. Masih Rio. Coba Soli kerja keras. Namun Dedi akan masuk. 10-9. Tipis bedanya satu tuh satu. Kejar-kejaran bisa terjadi. Saling boro-memboro bisa terjadi. Kucing-kucingan bisa terjadi. Bagaimana mereka bermain kucing-kucingan? Langsung main 10-1. Ayo Sondi dimasukkan kembali. Dia dari tarik keluar. Ini kesempatan Arsil. Yang mana Arsil? Luar biasa Arsil. Arsil. Hebat banget Dedi. Kembali ada Soleh dan Dedi. Tegang banget serangan Dedi. Kau luar biasa Dedi. Kau sangat ganteng. Jelas Dedi melihat Mahmud Abbas karena singkatan Mahmud Abbas itu adalah Mamah Muda anak baru satu. Mamah Muda anak baru satu kembali datang mencoba menggoda para pemain. Ternyata Rio tidak tergoda oleh Mahmud. Angka pertama menjadi 11-1. Tenang Rio tidak tergoda oleh Mahmud Abbas. Mamah Muda anak baru satu. Mari kita tonton semangatnya bukan main serangan suplemen ke mereka. Terjadi balasan yang tidak dimainkan seorang Dio. Masih dibalas dengan ketat. Ada Soleh sana. Bahaya banget kalau masuk menimbung 12-11. Mereka jelas saling gesek. Karena tabungan mereka bisa digesek dengan ATM. Karena ATM itu adalah singkatan alat usut manual. Kita lihat bagaimana. Wah, satu pun manis akan terjadi. Ledakan keras kembali menggebuk-gebuk. Ayo angka masuk maning 12 sama bu. Betul anak-anak dari Muara melainkan Rus kembali sangat serius karena Rus ingin menebus kemenangan. Tidak gagal Soleh antisipasi. Hebatnya serangan indah di tangan 18. Kembali muncul angka bertambah 13-12. Sedikit demi sedikit lama-lama dikatakan menjadi bukit. Ayo kita bagaimana. Sedikit lama-lama menjadi bukit cikarat sampingan tembok lalu jadi baru. Siapakah yang baru? Kenapa yang renuh? Kenapa yang renuh? Tidak ada yang kempes. Ini kesempatan Sondi kembali. Dengan mencoba kerja keras Sondi. Dicoba digagalkan di belakang. Sangat tidak Soleh kasih umpan dengan baik di belakang juga. Ada seorang pemain mahal. Tapi mungkin balasan sangat membahayakan banget. Ini terjadi salutnya Soleh. Kepada siapa yang dituju. Masih akan selamat. Umpan diberikan tosernya. Ada Rio di sana. Luar biasa Rio. Masih kembali Soleh. Itu lucu bukan main. 14-13. Babak kedua mereka jelas adu gengsi. Babak kedua jelas mereka adu argumen. Jelas di babak kedua mereka akan saling kejar. Melainkan Soleh yang tidak kalah dahsyat hebatnya. Serangan Anda akan lancar. Di belakang dijawab. Dua insan antara Rus dan Dio saling ya memperhatikan. Orang Sunda berbicara silih analgun, padahal mereka tidak usah banyak makan jantung, akhirnya akan jantungan. Kalau banyak makan jengkol akan jengkolan, tapi kalau banyak makan terasi mencatatkan terasi. Oh, masuk angka di sana 16-13 untuk tim out. Masih boleh saja loh, senang loh. Hiburan betulnya bu, karena Roma Irama memberi nafkah kepada istrinya. Kalau mendapat job besar, Roma Irama memberi nafkah. Tah 7 juta.
Boleh saja kau cintai istri Anda. Boleh saja Romai Rama memberi nafkah kepada istri. Dinyanyiin Romai Rama dapat istri. Di kembali siap akan tampil lebih baik. Coba gagalkan dengan baik bola pertama akan mantap. Di situ jelas Ade Purnomo Wijoyo 17-14. Apakah akan bersaing ini pertandingan atau tidak? Karena betul-betul mereka ingin lolos. Kesempatan bola pertama dimainkan dengan ganteng dan itu dia lulus bukan main. Serangan dadak-dadakan lagi menggebut 15-17. Rio tegang banget karena jelas Rio ingin secepatnya dihabiskan. Apalagi anak-anak dari Hero Center tidak gagal menerimanya. Seorang Soleh dikatakan overlap. Bukan main, serangan Dedi akan masuk atau tidak? Jelas masuk. Boom, 18-15. Kembali lagi-lagi serangan indah di putaran bertiga. Mencoba jelas ingin kerja keras. Tapi Rio tidak akan ragu. Karena betul umpan diberikan seorang Sadi. Sedangkan Epo Arsal menutupnya. Dan kembali angka pertama 19-19. Hero Center betul-betul bukan lawan belen-belen. Karena Hero Center dikatakan sangat menggebu. Dengan serangan super nomor 3 kita lihat. Akan coba gagalkan Rio di sana. Kembali muncul dengan serangan bahaya. Apa yang terjadi dan jebret. Untuk menutup akhirnya akan jebol. 16-19. Tiga angka tertinggal Sondi dimasukkan kembali. Ade ditarik keluar apalagi Arsil kembali. Mencoba dengan cetak angka melengkang gul-gul hebat. Tapi Soleh cepat ambil bola. Menggunakan blok-blok manisnya. Di tangan seorang Tio akan masuk di sana. 17-19. Kita lihat. Betul-betul Tio adalah lahiran India. Pada hari ini lahir di kota India. Sekarang sudah hijrah di Cirebon Dio, kita lihat. Akan angka bertambah di sana menjadi 20-17. Mari kita lihat bagaimana semangatnya Dede. Ini dia Dede. Masih Dede. Ada Rio di sana. Sangat sadi kembali. Bahaya Dio. Betul-betul lahiran India Dio. Semangat Dio akan masuk di sana. Ini kesempatan Muhammad Dio berbicara dengan tangan semuanya. Akan coba balas dengan baik. Di belakang dikatakan masuk. Ada Ahmad, bagaimana Bung? Semangat, bukan main serangan Anda akan keluar dan tulisan menjadi 21-18. Hero Center milik Pak Dewan juga masih sepertinya sangat membahayakan banget karena betul-betul anak didik yang selalu diasuh tiap hari dikasih makan minum, dikasih juga pelatihan, kita lihat, dikasih juga pelajaran yang hebat apalagi Ahmad terus begitu belit-belit sangat sulit. 19-21. Hanya harus kembali yang selalu simpel. Kita lihat terus ya, apakah bisa atau tidak terus bekerja keras dengan baik. Karena terus dikatakan pemain yang final. Di situ coba dimakan dengan baik anak-anak dari Hero Center. Tidak gabung, tidak ragu. Kita lihat double bisa terjadi. 22-21. Tipis bedanya 1-1. Ayo kita lihat bagaimana bisa atau tidak dengan semangatnya anak-anak belakang. Mencoba akan gagalkan atau tidak? Karena betul-betul mereka akan masuk maning. 2-1-1. Untuk tim out diberikan oleh Tung Keripit. Pulang bawa bibir mayu tak punya duit. Suami diajak perang. Bibir mayu tidak punya duit. Suami diajak perang. Oleh karena Tung Keripit pulang bawa. Kita lihat kembali. Akan semangat banget serangan Super Anda. Bagaimana jawaban mereka? Tidak gagal akan salutnya anak center di sana. Namun tidak berhasil. Serang Soleh atau menerima bola. 2-2-1. Ayo tegang di babak yang kedua menit akhir. Muhammad terus mencoba menapas. Belum bernapas masuk kami lebih lega. Karena Rus bisa dikatakan bernapas lebih lega. Udara segar datang di pangkuan Rus. Mencoba akan habiskan dengan mudah. Tapi Soleh menerima bola dengan ganteng. Di situ gagalkan kembali. Masuk maning.
masuk maning, masuk maning, masuk maning, masuk maning. 2-3-2-1. Masuk maning, masuk maning, kembali kesempatan mereka akan tanduk dengan baik karena buang-buang waktu terus. Coba terus. Kalau itu bola diantarkan saja dengan lemah lembut. Apakah bisa itu tidak kembali perbaiki dengan baik? Karena pergantian pemain akan siap angka 22 melawan 23. 22 dan 23 itu bergantian banget. Tidak jauh berbeda. Semangatnya akan diterima tapi sayang ada pelanggaran, mengejak-ejak lane atau mungkin salah perlet. 2-4-2-2. 2-4-2-2. Ayo kita lihat bagaimana. Nakes setelah dimasukkan akan siap juga. Seorang Soleh memberikan umpan kepada Rakes dan kembali ada Sondi. Lagi-lagi Rakes kita lihat apa terjadi. Oh, semangat bukan main Rio tapi mungkin tidak ragu. 2-3-2-4. Siapa yang dulu menghabiskan? Siapa yang dulu menyamakan? Karena angka 25 dibutuhkan mereka. Ini kesempatan kembali akan tanduk dengan baik anak-anak dari Muara Utara dan semangat Dedi dengan tenang. Dicoba dibalas Dedi. 2-4 sama Jus. Jus. Jus melon bisa terjadi. Jus herbis juga sama. Jus jeruk dan jus dua. Dua-duanya mereka mengonsumsi jus dua. Apalagi Soleh dengan tenang menggirik bola. Kita lihat ini dia Soleh. Masih Soleh. Akan terima terus di sana. Luar biasa. Esga mereka akan masuk. 2-5-2-4. Terjadi pergerakan ini indah banget. Dua partai mereka akan merakit-rakit ke hulu. Akan berenang-renang ke tepian. Akan sama-sama ringan di jingjing. Berat dipikul. Berdiri sangat tinggi duduk sama. Nah, seirama banget ini pertandingan. Walaupun berbeda-beda bahasa. Akan kembali. Bola pertama diberi Rio. Tidak gagal Rio. Masih pertandingan mereka akan habis dengan